Selamat siang, silakan. Satu aja Mbak punya. Iya, silakan. Paling enak levelnya. Kalau kopi kita ada tropical espresso, kalau non kopi kita ada sunny cubano. Kalau gitu menurut Mbak paling enak apa? Loh, kok saya sih? Kok menurut saya sih? Menurut kamu lah kamu yang mau minum. Mbak ini gimana sih marah-marah? Orang kamu nanya itu wajar dong. Iya Mbak, jangan marah-marah Mbak. Ya wajar dong saya marah, karena suami saya selingkuh. Terus suami kamu? Selingkuh apa hubungannya sama aku? Kamu kan kerja, aku nanya minum kok marah-marah suami kamu selingkuh. Ya kamu marah-marah makanya suami selingkuh dong. Karena suami saya itu tampaknya mirip kamu, sama jeleknya. Cappuccino terus? Sama sunny cubano. Sunny cubano? Ya udah itu aja. Udah itu aja. Tapi sorry adanya hari Sabtu. Dia kesel. Dia bilang jadi yang ada yang mana? Udah. Terus yang mana? Bebe emang gak usah. Enggak. Paling gampang. Saya es lemon tea. Bebe apa? Kopi susu. Ya udah. Ada enggak? Ada. Oke ya itu. Kamu udah di mana Helena? Papa udah nyampe nih ke lokasi. Buruan ya. Iya. Papa tunggu ya Helena ya, buruan ya. Oke ya. Segera Helena ya. Saya pusing Mas. Pusing. Anak saya Mas, Helena, anak satu-satunya, itu pacaran sama artis. Mas tau kan sendiri kan, Mbak tahu sendiri kan artis itu gimana kehidupannya. Kawin cerai. Pusing Mas, pusing saya. Saya nggak mau dong anak saya Helena seperti itu. Ya semoga anaknya nggak ada apa-apa. Tapi sekarang saya kan sama istri saya lagi obrol berdua. Iya Mas, sorry Mas. Maaf Mas, mengganggu Mas. Nggak apa-apa. Ya. Lanjut Mas ya. Oh iya, terima kasih ya. Helena. Balik lagi, curhat lagi soal anak lo. Duduk samping Moa, sama duduk di sampingnya Moa. Iya. Mbak. Iya Mbak, pusing saya Mbak. Anak saya Mbak, pacar sama artis. Mbak tau sendiri kan, Mas tau sendiri kan. Artis itu gimana ya? Suka merebut suami orang, suka merebut istri orang. Narkoba lagi Mbak. Mbak, aku itu gak mau cari masalah lo. Papa ini dari tadi dateng, ngomong-ngomong nggak jelas. Sekarang ngomong aku sopir lah, apalah terserah mau papa anggap aku ini sopir kayak apa, kayak mau jual shoma kayak nggak apa-apa. Cuman ya jangan ngomong hubungan suami istri kita. Kenapa di sini juga? Iya, sorry. Enggak, saya cuma mau kasih tahu aja anak saya tuh pacaran sama artis, Mbak. Emang senangnya itu seberapa cantik sih? Kok cantik dong, Mas. Anak saya aja ganteng. Gimana sih? Ya Bapak ganteng ya? Iya. Ya udah sok ganteng silakan sono. Oh, iya. Ya. Sok. Iya. Ini bapaknya Mbak, tapi bapaknya siapa meluk-meluk aku? Aku calon istri kamu, Mbak. Mbak punya bukti apa kalau memang Mbak sama Li jadian? Nih, aku banyak banget foto-foto dan chat. Mbak bisa lihat nih chatnya nih. Nih, Mbak bisa baca sendiri. Baca kalau nggak percaya. Mas, kenapa? Rena, Papa malu, Rena. Wow. Pak, aku bener kayak gini. Kan janji sama aku mau nikahin aku. Tuh. Ini benar. Lihat. Si Moa percaya akhirnya kan. Oke. Sekarang Moa udah mulai marahnya sama Li. Li udah bisa enggak berkutik nih. Ini Mas nih. Enggak tahu aku enggak ngerti. Itu mungkin diedit kali. Kalau sampai aku enggak salah gimana? Mas, harus lihat tiga. Mas, maksudnya. Mas.
kata-katanya ya. Kata-katanya nih, kata-katanya nih baca nih kan. Aku bilang kamu mau ngorotin aku. Kamu gak suka, kamu udah kesel sama aku. Kamu udah stres, udah bete. Sekarang kan banyak orang SMS palsu, telepon palsu. Kan aku udah bilang gak kenal sama SMS dia. SMS palsu, telepon palsu. Telepon handphone suami saya. Oke, aku telepon ya. Awas. Mau cabut. Jawab, kamera ada yang di depan dong, tangkap di depan. Dia ke depan. Mau pergi. Dia marah banget. Berantem di pinggir jalan. Kalau sampai aku sama istriku sampai ada apa-apa, aku tuntut kalian tuh. Lu cabut, bilang, yuk kita urus pernikahan kita. Lu cabut berdua. Siapa sih marah-marah? Ini saya juga siap pernikahan kita. Ayo. Sorry, ini bilnya ya. Mbak, aku cuma pesen 2 kok bisa 1 juta itu. Oh sorry, itu. Tadi yang bapak-bapak pakai baju biru dan ada cewek itu dia pesen dan dibungkus. Dia nggak kenal mbak, apain aku yang bayar? Oh tapi bilnya masuk ke bapak. Ah, gimana jadinya mau cash atau kredit? Cash. Oh, oke. Okay. Dan nggak tuh ada uangnya? Ada. Oke, okay, silakan. Mas, gelasnya jangan di bawah, diminum aja habisin. Katanya artis, tapi kok kayak orang gembel. Saya dari imigrasi, saya mendapatkan kamu, data-datanya semua sudah tidak valid. Orang jelas-jelas saya kemarin lah, semua lengkap kok, bisa sekarang banyak ya, bilang. Tapi di data set kita sudah tidak valid, kamu urusnya bagaimana? Ya saya kemarin tadi urus sama agent lah. Kalau saya juga kalau surat nggak lengkap ya nggak berani lah mbak. Pasti jamin. Coba tanya atasan yang mungkin salah ya. Kali. IMTA yang kamu kasih itu udah nggak berlaku, udah nggak valid. Jadi kamu sekarang harus meninggalkan Indonesia. Oke. Li ngerasa karena emang izin kerjanya masih panjang. Hari ini kamu keluar atau nggak saya transportasi. Deportasi kali. Transportasi? Orang saya yang imigrasinya, kenapa kamu yang marah-marah? Udah nggak usah banyak omong. Diam dulu mbak, saya telepon asisten saya dulu. Aduh, hari ini kenapa sih? Oke, ini kayaknya Li udah mulai curiga nih kalau agent kita nih bohong nih. Pasti kan, udah ada bukti kan. Kirim aku sekarang, ya. Mbak, semua dicek udah bener semua. Sekarang aku nanya, mbak bener-bener orang imigrasi? Iya bener. Mana buktinya? Kartunya mana? Kartu angkutan. Saya ngefans sama kakak. Aku cuma pengen deket doang. Tapi gak bisa-bisa. Aku udah bisa belajar bahasa Korea demi deket sama kakak. Oh Mione. Kenyang, aku cipo. Oppa kacci ga. Ah, cinca. Cipol buat. Ayo. Terima kasih udah jadi fans aku, cuman aku harus pergi. Iya, Jagia. Bukan Jagia ya. Oh, Jagia. Ini Jagia, 내가 뭐야? 당신 Jagia. 나 사장이야. 맞아. 네 이상하네. 이 오랑아. 아니, 죄송해요. 뭐 아니야. 아꾸 enggak mau. 왜 파가지? 아, 몰라. 누구지 모르다. 아꾸 막 꼴랑. 아니, 안 돼. 아니지. 네. 아이가. 아. Lo ngeluarin handphone minta foto, lo kasih handphonenya ke Li, dipikir Li kan mau, dia mau selfie kan, tapi pas Li mau mencet fotonya bilang bukan, justru minta Li tolong fotoin lo gitu. Susah. Aneh. Honda ya. 1, 2, 3. Si Li kesel banget, dipikir mau diajak selfie tapi dia cuma suruh motoin doang. Gedek lo Li. Oh. Mau popo re, gak mau. Mau popo.